Sementara itu di Tuban, Jawa Timur, seorang anggota kepolisian tewas setelah menabrak truk yang tengah mogok di tepi jalan. Selain jalan gelap dan bergelombang, diduga korban kurang konsentrasi saat berkendara. Kecelakaan ini terjadi di jalur nasional Pantura Tuban Semarang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sepeda motor yang dikendarai Aibtu Agung Cahyono menabrak belakang dump truck yang mogok di pinggir jalan, hingga menyebabkan korban tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat korban hendak berangkat kerja menuju Mapolsek Tambak Boyo. Dan diduga korban kurang konsentrasi, diperparah juga kondisi jalan gelap dan bergelombang hingga menabrak truk. Korban tewas akibat luka pada bagian kepala dan patah tulang leher. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma, Tuban. Sementara polisi mengamankan sopir dump truck untuk dimintai keterangan.